sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Kenapa kita harus merayakan Paskah? Ya, apa sih makna yang ada di dalamnya? Nah, di sini sudah ada Abang Kukatsu ya yang akan memaparkan ini semua dan menjawab hal-hal ini ya. Supaya kita semakin tahu kenapa kita masih merayakan Paskah hingga saat ini gitu ya. Dan kita tahu bahwa Paskah ini adalah salah satu tonggak penting gitu ya dalam kekristenan ya. Dan tuduhan semacam ini ya cukup dilewatkan saja dulu ya sebagai pemanis untuk pembukaan. Nah, ini akan dijawab langsung oleh Abangku Katsu. Silakan Bang untuk langsung ditanggapi saja bagaimana kita harus melihat hal ini. Benarkah Paskah itu tidak Alkitabiah? Silakan Bang. Oke. Terima kasih atas pembukaannya kepada Abang berbagi pandangan. Jadi sama-sama. Pertama kita harus melihat bahwa pada perayaan Paskah itu kita mengenang Kristus sendiri. Yang dikenang itu meliputi tiga hal: hidup Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, dan kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Gitu. Kenapa Yesus Kristus harus wafat di kayu salib? Itu bentuk pembelaan bagi umat manusia di hadapan Allah Bapa. Begitu. Jadi kita mengenangkan peristiwa ini karena Kristus sendiri berkenan membaharui segala sesuatu di dalam Kristus. Gitu. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, dasarnya saya ngomong kita mengenang Yesus Kristus itu ada di mana? Nah, itu adanya di surat Efesus. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebentar ya, saya angkat. Jadi ini dasar sebenarnya kenapa kita mengenangkan Yesus Kristus dalam perjamuan Paskah. Ini ajaran dari salah satu rasul, yaitu Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ayatnya begini bunyinya: sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya. Jadi jelas ya dari ajaran Rasul Paulus pun ini, perjamuan Paskah yang kita kenang ini sebagai sebuah persiapan. Persiapan untuk persatuan di dalam Kristus, yaitu menuju nanti akhir hidup kita sendiri. Jadi boleh dikatakan lewat latihan rohani selama kita hidup di dunia ini, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam persatuan bersama Kristus di kehidupan kekal kita. Apakah perayaan Paskah Katolik berhubungan dengan perayaan Paskah bangsa Yahudi? Jawabannya berhubungan. Perayaan Paskah sebagaimana tercatat dalam Injil-Injil Sinoptik merupakan perayaan Paskah yang merujuk pada peristiwa keluaran di Mesir. Sebagaimana kita tahu, sebelum dijatuhkannya tulah ke-10 pada bangsa Mesir, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengoleskan darah anak domba jantan di tiang pintu. Darah ini menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Selain itu, menjadi tanda bahwa bangsa Israel akan selamat dari tulah ke-10. Dan secara khusus pada saat perjamuan Paskah yang Allah tetapkan itu, mereka diharuskan makan roti tidak beragi. Nah, sekarang saya tunjukkan ayatnya lagi sebentar. Jadi ini perintah Allah sendiri ya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir.
Jadi makna Paskah Yahudi itu pertama-tama ini, aku akan lewat daripada kamu. Artinya Tuhan lewat. Itulah Paskah Yahudi. Mengacu pada kitab Keluaran ini ya, Pak. Ya. Gitu. Nah, kemudian nanti secara eksplisit darah itu diangkat lagi menjadi tanda perjanjian itu ada di kitab Keluaran. Kitab Keluaran bab 24 ayat 8. Ya. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi jelas kenapa harus ada pengorbanan anak domba itu juga, karena ada simbolisme darah perjanjian yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Pertanyaan kedua yang muncul dari slide tadi buat saya, ya, apakah perjamuan Paskah Katolik memiliki dasar Alkitab lalu? Kalau begitu, sesuai yang tadi ditunjukkan kan, Paskah Kristen itu tidak Alkitabiah gitu ya? Iya. Oke, sekarang kita lihat Injil Lukas. Pada hari pertama dan hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya. Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jadi jelas ya, Yesus sendiri merayakan Paskah Yahudi. Nah, yang kemudian yang hadir, ayat yang hadir di hadapan para pendengar sekalian adalah apa yang dilakukan Yesus ketika terjadi merayakan perjamuan Paskah itu. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, jadi di sini jelas Yesus menggunakan simbol dari Paskah Yahudi dan maknanya diperbaharui. Karena di sini dia bilang, cawan ini adalah perjanjian baru. Dan kemudian perintah untuk melanjutkan Paskah, perayaan Paskah ini kan ada di ayat sebelumnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi di sini jelas perayaan Paskah Yahudi maknanya dibaharui oleh Kristus sendiri. Begitu. Jadi perjamuan Paskah yang dikenangkan orang Kristen Katolik itu tidak pernah terlepas dari Paskah Yahudi sendiri. Akarnya tetap ya Bang ya. Akarnya tetap dari Paskah akar Yahudi. Tetap. Begitu. Kalau lihat ayat ini begitu. Tapi maknanya diperbaharui begitu kan sebagai perjanjian yang baru. Lah kalau akarnya dibuang terus perjanjian barunya dari mana dasarnya kan gitu. Gitu. Waduh, mantap. Pertanyaan sentral berikutnya bagi Katsu ialah apakah para rasul dan murid masih merayakan Paskah? Jawaban singkatnya ya. Peristiwa pemecahan roti yang dilakukan oleh Yesus dihayati oleh para rasul dan para murid Yesus pada masa gereja perdana. Hampir setiap tahun kita mendengar kisah perjalanan dua orang murid di Emmaus. Ketika kedua orang murid itu mengenali kehadiran Yesus melalui pemecahan roti. Selain itu, nanti kita akan lihat lebih jelas di kisah para rasul bahwa praktek ini masih dipelihara dan dilestarikan oleh para rasul sendiri. Di kisah para rasul bab 2 ayat 42 sampai dengan 46 itu teman-teman bisa melihat pelestarian perayaan Paskah ini pada masa gereja perdana. Tapi tekanan yang saya berikan itu di ayat 46-nya yang berbunyi, dengan bertekun dan dengan sehati
mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jadi nggak cuma waktu Paskah loh malah ya, tiap-tiap hari, gitu. Saya tegaskan tiap-tiap hari mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jadi di sini ditegaskan bahwa para rasul itu merayakan. Merayakan apa? Pemecahan roti yang dilakukan oleh Yesus. Pemecahan roti yang dilakukan Yesus dasarnya di mana? Pada perjamuan malam Paskah yang kita kenangkan dalam Kamis Putih. Itu berakar dalam Paskah Yahudi. Jadi ini rangkaian panjang, rangkaian misteri keselamatan yang tidak saling terlepas tapi terkait dan semakin menyempurnakan. Baik, oke, untuk teman-teman yang ada di live YouTube dan juga yang ada di live StreamYard ini, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Jack, Bang Gea, dan juga tadi ada Romo ya. Romo siapa tadi? Romo Glenn, Pastor ya. Pastor Glenn, Pastor Glenn. Glenn, saya juga ucapkan terima kasih gitu ya, dan Bang Katsu juga terima kasih hari ini sudah memberikan katekese yang luar biasa gitu ya dari tayangan ini. Semoga bisa diambil semua manfaatnya ya. Jangan lupa teman-teman dukung terus channel Katsu dan juga channel-channel Katolik lainnya seperti The Gias Official, Berbagi Pandangan juga ya, ataupun Laici Studio Channel.